Allah sudah menugaskan bahwasanya ada yang mencatat dosa dan ada yang akan harus menyambut nyawa. Lo itu kan sok. Sok. Berarti Riko gak mikirkan dunia. Gak mikir ke besok nak akhirat kebiye. So paling nyata dosa untuk guru sampean. Riko. Oh eneng jenku terhapus dosa. Masuk surga. Dijamin. Dijamin. Iya. Dijamin. Iya. Riko ngerti gak bahasannya guru Riko bakal masuk surga? Bakalan masuk surga. Nah masuk neraka? Ya aku sekenap roh. Ya Riko juga pasti masuk surga. Jual rumah, jual tanah, masuk surga. Uang tua ini percaya kami. Kami percaya orang tua. Panas, ya? Sama orang tua kami percaya. Islam itu yang haram kok. Orang enak sing haram. Neng kulit. Ada bu, ada. Semuanya li. Islam itu ada pantangan haramnya juga. Gak enak sing haram li. Karena li nang pesantrenku dosa terhapus. Bakalan masuk surga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bukakanlah hati ibu. Ya. Mbak. Apa meneh? Islam mempunyai larangan. Apa larangan? Makan makanan itu ada yang diharamkan. Seperti babi, seperti anjing. Dan bersetubuh yang bukan mahramnya ataupun muhrimnya ketika beliau belum sah ataupun menikah. Orang genku dihalal ketok lele. Wong bakalan dosa terhapus. Wis ngerjake kono ku de. Wong kok dosa terhapus. Aja wedi kowe iki bocah rum ora apa-apa.